Bernyanyi sambil bermain piano menjadi penghibur bagi Pasha Ungu yang tengah kerepotan mengurus keempat anaknya di rumah. Ya, libur lebaran kali ini Pasha bersama Adele istrinya harus mengasuh sendiri keempat anaknya karena ditinggal mudik asisten rumah tangga. Saking repotnya mengurus keempat anak yang masih kecil, Pasha dan Adele sampai melewatkan momen sholat id pada lebaran kemarin. Lantas benarkah Pasha dan Adele selalu tidur larut malam lantaran mengawasi keempat anaknya yang aktif, khususnya Kayla yang masih bayi? Seperti apa keseruan Pasha saat menemani anaknya bermain di halaman rumah barunya di kawasan Bogor, Jawa Barat? Raja, lancar nak. Dungta, tak dungta, dungta, tak dungta, dungta, tak dungta, dungta, tak dungta, dungta, tak dungta. Loncat, asik. Sekarang Raja yang loncat. Hap, 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 hap. Takut ya. Hap, hap. Gitu. Om, ada baba mana? Ngomongnya Saka. Saka mau berenang dulu, Om. Gitu. Aku mau amanan, Om. Mau juga. Tenggelam. Lagi renang, Om. Lagi berenang, Om. Gitu. Berenang, Om. Oh, berenang. Emang kamu bisa? Bisa, Om. Coba, coba, coba. Iya, gitu ya. Iya. Yeah. Aku berenang, Kakak. Aku berenang dulu. Aku berenang dulu. Suka berenang? Suka, gitu. Suka enggak, Saka? Aku suka. Oh, suka. Ya, jujur, sampai-sampai kita enggak sholat id. Kita enggak sholat id karena adiknya dia nih yang nomor tiga, Raja tuh, memang lagi happening-happeningnya gitu, lagi yang luar biasanya. Aktif banget, begadang, terus adeknya juga yang bontot, yang Kayla juga gak tidur-tidur, tidurnya tuh 5-10 menit, bangun lagi, ibunya nyusuin lagi. Jadi betul-betul capeknya tuh bukan capek karena ngejaganya, bukan. Tapi karena dia aktif banget, jadi kita harus kejar ke sana, harus kejar ke sini, ngawasin dia, jangan sampai dia salah. Karena dia tuh Raja tuh apa yang di lantai dia makan. Terus nggak bisa lihat tangga, maunya naik, maunya manjat. Semua dioprek-oprek. Jadi capeknya tuh bukan capek apa, capek ngawasin, harus ngawasin 24 jam untuk dia. Jadi kita tuh baru aman tuh setelah dia tidur. Gak bisa tidur, terus yang satu pengen digendong sama aku, yang bayi juga gimana nyusuin, jadi ini banget lah pokoknya, jadi zombie. Kurang berasa tidur, banget, berasa banget. Jujur saya, jadi, kita tuh kemarin, saya pribadi ya, khususnya baru nyadar ya, betapa ternyata yang namanya Bibi itu ya, Bibi yang jagain anak itu, luar biasa itu ya? Luar biasa itu. Hanya repot mengurus keempat anaknya, Pasha yang juga disibukkan dengan urusan kerja sebagai wakil wali kota Palu dan juga musisi, mengaku lelah saat harus terjun langsung mengasuh keempat anaknya. Pertama kali mengambil tanggung jawab mengurusi setiap keperluan anak-anaknya, benarkah Pasha terkadang mencari alasan untuk menghindar? Benarkah Pasha sampai pusing tujuh keliling saat menghadapi setiap tingkah anak-anaknya yang makin aktif? Ya. Awas. Ya naik aja dong, coba. Naik sendiri. Naik kemana? Loh, jangan lewat sini loh. Ini kan bukan buat naik. Iya. Yeah. Jadi juga ya. Jadi boleh enggak? Mau. Awas aja. Awas. Waduh. Nih, Saka. Jadi habis ini ya. Ayo. Asik. Jadi lagi nih. Aduh. Saka gak bisa nih. Saya aja baru nemenin 2 hari itu udah stres dulu. Udah apa ya?
capeknya berasa. Udah gitu kan campur stres. Stres karena kita gak bisa tinggalin gitu loh. Begitu kita tinggal dikit dia udah segala macam. Mana di rumah nenek pula lagi kan, kita kan juga khawatir takutnya segala macam barang-barang nenek dioprak-oprek dan lain sebagainya kan, waduh. Soalnya baru tahun ini kita nggak ada bibi yang baru lagi lebaran, jadi makanya baru ngerasain tuh kayak gimana nggak ada bibi. Oh nggak ngambil. Soalnya Mas Pasya juga kan, biar ngerasain. Ya, baru tahun ini betul-betul saya baru ngerasain. Dahsyat empat kan. Super gitu loh, super. Ya saya sih, kalau saya kan kadang-kadang suka cari-cari alasan, wah lari dulu, kabur dulu ke depan, kabur dulu. Jadi yang siksa ini mominya sebenarnya. Meski sibuk dan repot, benarkah Pasya akhirnya tahu cara membuatkan susu untuk anak-anaknya? Super seru, super stres juga, super bingung kan, bingung. Men, come on, kita gak tahu harus ngapain. Gue pribadi bukan mommy, kalau mommy sih tahu. Saya gak tahu harus ngapain. Yang saya cuma bisa kan gendong, kalaupun dia mau digendong, bayangin gak? Si baby juga jarang mau digendong. Kan ada yang gak mau digendong. Kayak Kayla ini, saya bilang ke istri, kok Kayla ini gak mau digendong ya sama saya? Digendong mau, tapi ya gitu. Gak nyampe semenit kayaknya udah nangis. Jarang ketemu. Nah, saya kan jadi bingung loh, kok gak mau digendong sama saya? Apa saya juga udah lama gak gendong bayi lagi kan? Terakhir kan gendong si Raja. Saya baru tahu dan akhirnya sudah tahu berapa sendok susu Dewa, berapa jarang sendok buatin. Susu Saka, berapa sendok susu Raja, kalau Kayla masih ASI. Dan airnya harus gimana, angetnya harus gimana. Jujur baru tahun ini saya baru tahu. Saya baru bikinin susu Dewa tuh ya baru sekarang ini. Dia udah 6 tahun. Ya saya lupa ya, tahun-tahun kemarin kayaknya saya memang gak pernah buatin deh. Baru tahun ini deh kayaknya saya buatin. Jadi karena sekarang tahu. Bener-bener gak ada biji. Gitu. Bener-bener gak ada. Balik kisah libur lebaran yang super sibuk dengan urusan anak-anaknya, Pasya sekeluarga tetap diselimuti sukacita saat rayakan lebaran bersama keluarga besar di Bandung dan Bogor. Dan sukacita lebaran inilah yang akan dibagi Pasya dengan menggelar open house saat kembali ke Palu nanti. Ya alhamdulillah kemarin kita berlebaran di Bandung, di rumah mertua, di rumah orang tua Teh Adel, di rumah neneknya Saka, di Buah Batu. Terus hari kedua itu kita langsung balik ke Bogor karena ada beberapa saudara juga yang kita kunjungi di Jakarta sebelum ke Bogor. Terus ya udah, ya selebihnya nerima tamu di Bogor. Ya alhamdulillah sampai hari ini dan besok terbang ke Palu. Ya besok ada open house di Palu dan memang itu sudah setiap tahun kita selalu adain. Jadi ya jadi semuanya bisa tercover gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh pemirsa Intens. Saya Pasya Ungu. Saya Adel. Kita ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sementara itu seperti apa kisah Furi Setia alias Purnomo yang baru pulang mudik dengan mobil barunya? Lantaran belum ada warung makan yang buka, lalu makanan apa yang dicari Purnomo untuk mengganjal perutnya yang keroncongan setelah membersihkan mobil barunya?